طافت بها أرواح المحبين والعاشقين. إنها أرض الصفاء والنقاء، إنها تريم الغناء. دنيا ويا أرض الهدى، يا بسمة عشاق ويا قطر الندى يا خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan mengantarkan adik saya ini yang jomblo ke negeri seribu wali, Hadramaut Tarim Yaman, mengikuti jejak saya 8 tahun yang lalu, 2013. Semoga perjalanan beliau ini diridhoi dan diberkahi, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaatnya kepada segenap penonton channel Arufa Official ini. Dan jangan lupa akun YouTube ini, akun YouTube kakak saya Arufa Official, jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe karena akun ini sangat berfaedah, akun ini sangat bermanfaat sekali. Dan insyaallah saya akan belajar di luar negeri mengikuti mukaddim saya, pendahulu saya yaitu abah saya yang belajar di Mekkatul Mukarramah, dan juga pendahulu saya yaitu kakak saya Gus Haji Nuruddin Ali Sahbana yang juga belajar di Yaman. Dan mohon doanya semoga saya diberi pernah kerasan di sana dan diberi kelancaran semuanya. Pokoknya doakan saya yang terbaik saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan keluarga besar saya mengantarkan adik ke negeri seribu wali, Tarim Hadramaut, negeri seribu wali, yang mana saya teringat ingin sekali berangkat ke sana lagi suatu saat. Jadi jangan lupa ditonton, juga di subscribe, like, dan share. Ikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai akhir, jangan lupa tombol merahnya. Ini guys, orang tua saya guys. Ini ayah, ini ibu. Ini ayah, ini ibu. أرض المحبة والأخوة والسلام، أرض التسامح والتصافي والوئام، أرض المحبة والأخوة والسلام، أرض التسامح والتصافي والوئام، أرض المودة والتراحم. Pemirsa, mengantarkan adik saya Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya. Ini masih menunggu antrian pemeriksaan cek. Kita hanya mengantarkan sampai di sini, pemirsa. Ikuti terus, jangan sampai ketinggalan. Awas.
Ayo sini. Inilah suasana di bandara terminal A1 tujuan Surabaya Jakarta. Ini sebentar lagi mungkin sekitar 1 jam lagi terbang pesawatnya. Ikuti terus. Hah? Ini. Mengantarkan adik saya. Sekarang kita perjalanan pulang, guys. Penonton pemirsa. Ya dah. Ya. Barusan saja kami ditinggal oleh salah satu guru kami di Pondok Pesantren Kodiri, yaitu Gus Muhammad Ayan Soki yang pergi ke Yaman. Mudah-mudahan beliau di sana mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bisa mengamalkan ilmunya nanti ketika balik di Pondok Pesantren Kodiri. Kami sebagai santri dan muridnya beliau rasa sedih ditinggal oleh beliau karena beliau sudah memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kami. Itu saja. Yang pastinya doa kami untuk beliau Gus Sofi, semoga beliau di sana diberikan kerasan, diberikan ilmu dari beberapa masyayikh Yaman, terutama Tarim. Semoga semuanya para masyayikh itu beliau mendapatkan kebarokahannya. Amin. 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 Amin.